الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الفضيل تuan imam ustaz Naim، tuan-tuan dan puan-puan، alhamdulillah syukur banyak-banyak kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita sambung majlis ilmu kuliah kitab Jawaharul Mauhum. Mudah-mudahan sama-sama kita perolehi rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kuliah kita muka surat 190. Muka surat 190 kita bicarakan yang itu, iaitu bab kelebihan doa. Jadi hari ini kita sambung lagi, iaitu perkara yang menyebabkan terjadinya fakir, terjadinya papu atas seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, dan katanya demikian lagi katanya, maka membuangkan hak pada ketika qada hajat dibalakkan dengan papu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni kadang-kadang setiap perbuatan, walaupun perbuatan tu kadang-kadang perbuatan yang bagi kita tu sesuatu yang tak elok dipandang, kan? Mana diperlihatkan. Jadi tuan-tuan, ada sifat, ada sikap yang kita mesti jaga ketika kita berbuat satu-satu perkara tu. Kenapa? Kerana kita nak menjaga dalaman dan luaran kita ni antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara yang dilarang oleh para ulama, dia kata apabila seseorang itu dalam keadaan qada hajat, kita buang air besar baik, kita buang air kecil baik, dalam keadaan qada hajat, tapi maksud di sini lah itu buang air besar. Jadi dia kata ketika buang air besar, jangan sekali-kali ataupun kita tu dilarang kita membuang kahak ataupun kita berkahak ketika buang air besar. Dia kata kerana kalau kita buang air besar atau ketika buang air besar kita berkahak, maka menjadi sebab kepapaan bagi kita. Wal-iyazubillah. Jadi tuan-tuan, selama ni bagi kita just normal ya benda tu, kan? Tak ada apa lah bagi kita. Tapi dari sudut hukum yang diperhalusi oleh para ulama, kenapa? Kerana ada sifat-sifat tertentu, ada sikap-sikap tertentu yang sememang kan kita kena tapih betul-betul setiap perbuatan kita ni sebelum kita perbuat. Jadi ketika kita qada hajat, kita buang air besar tu, lalu kemudian kita membuang kahak, maka menjadi sebab kepapaan. Itu yang pertama. Yang kedua katanya, dan barang siapa membanyakkan berpaling-paling pada ketika qada hajat dibalakkan dengan was-was, Allah Ta'ala akan jadikan hati dia orang yang sentiasa berwas-was. Jadi tuan-tuan, masa kita buang air besar ni jangan banyak berpaling. Kita pandang setompik tuan-tuan. Ni kejap dia duk tengok shilling, kejap dia tengok duk tombol pintu. Kejap dia tengok kepala paip, macam-macam dia tengok tuan-tuan. Bunyi cicak dia tengok cicak. Jadi banyak sangat perkara dalam bilik air tu menarik perhatian dia. Jadi kata ulama, siapa yang banyak berpaling ketika dia qada hajat, Allah Ta'ala akan jadikan hati dia hati orang yang berwas-was. Was-was ni tuan-tuan suatu gangguan dalaman dalam soal apabila kita nak beribadah, maka was-was ni mendatangi kita khusus dalam soal ibadah. Banyak kita tengok tuan-tuan orang yang was-was ni, kadang-kadang dia ambil sembahyang, ambil masa yang lama. Dia nak sembahyang, ketika nak angkat takbir tu ambil masa yang lama. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, bila kita ni berwas-was dalam keadaan qada, dalam kita berpaling, banyak berpaling ketika qada hajat, menjadikan was-was bagi hati. Yang ketiga katanya, dan membanyakkan kata-kata pada ketika qada hajat ditakuti atasnya daripada jin. Dia banyak cakap masa buang air besar kalian.
tak tahu dia sembang dengan siapa, tak tahu kan. Tapi duduk seorang-seorang dalam tu, dia membebel seorang-seorang, maka dia kata ditakuti akan jin. Maksudnya kata dia ni mudahlah untuk dirasuk, mudahlah untuk macam-macam jin ni. Sebab kita tahu tuan, kita ni ada empat perkara atas manusia ni, ada empat perkara. Yang pertama sihir, yang kedua saka, yang ketiga lintasan, yang keempat ain. Kita ni ada empat perkara yang terlalu mudah untuk menembusi diri kita ni. Kalau sekiranya kita ni benteng kita tak kuat, amalan kita tak jago tuan-tuan sekalian, dalam soal beramal kita buat duk halabalai tuan sekalian, dalam soal baca Quran kita tak ambil berat, dalam soal sembahyang jemaah kita tak jago, dalam soal berdoa kita tak bersungguh-sungguh tuan sekalian, maka kita benteng kita tu tak kuat. Bila benteng kita tak kuat tuan-tuan, empat perkara ni memang akan mudah untuk nak menembusi diri kita sendiri. Yang pertama apa disebut oleh ulama? Yang pertama sihir, yang kedua saka tuan-tuan, yang ketiga lintasan, dan yang keempat ain. Ini disebut dalam kitab. Jangan kita menafikan perkara yang ulama bahas dalam kitab tuan-tuan. Perkara ni mudah menembusi kita kan. Dalam bab sihir tuan, orang nak sihir kita ni macam-macam lah. Orang yang tak puas hati kat kita, orang yang tengok kita ni tak senang di hati dia, macam-macam. Dalam bab saka pun begitu juga, makhluk yang kita tak undang, dia ikut kita lama, dia minat dengan kita, lalu dia nak menempel kat kita tuan-tuan, dia nak berkawan dengan kita, dia ikut cara kita. Dan kemudian lintasan tuan, lintasan ni biasa tuan sekalian berlaku perkara pada tempat-tempat yang tertentu ya, yang kata lintasan ni. Dan begitu juga ain. Jadi ni empat perkara ni disabitkan dalam agama kita. Bila kita orang tuan tak jago, banyak benda yang kita tak jago dalam sudut kita beragama ni, maka perkara ni dia terlalu mudah untuk nak masuk dalam diri kita. Yang akhirnya tuan, dia mengganggu jiwa kita, mengganggu diri kita, mengganggu akal kita. Sebagai contohlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan, 3 hari lepas sekalian saya ada mengajar di satu surau di Pucung, 3 hari lepas ni. Jadi tuan, masa habis-habis mengajar tu adalah sepasang suami isteri ni, dia minta, dia kata, "Ustaz, boleh tak Ustaz datang rumah sekarang?" dia kata. Saya kata, "Kenapa?" "Tolong tengok ayah saya." Saya kata, "Nak tolong tengok, semua orang boleh tengok kan." Jadi saya pergilah rumah tuan-tuan. Ayah dia umur 82, gigi tak ada tuan-tuan, tapi sehat lagi. 82, ayah dia tu umur 82, gigi tak ada kan. Mana pagarnya habis waktu lah, habis pagarnya roboh lah, tapi dia boleh bercakap, dan cakap tu fasih lagi tuan-tuan. Cuma cakap cara orang tak ada gigi lah tuan-tuan kan. Lalu tuan-tuan, apa masalah dia? Ayah dia seumur yang begitu, jadi dia bercakap dengan anak dia yang duduk dengan saya masa on the way pergi rumah dia tu, dia cerita lagi. Saya kata, "Apa masalah ya?" Dia kata, "Masalah Ustaz," dia kata, "ayah saya ni umur 82, kan Ustaz tengoklah sendiri hal keadaan dia. Kita tak kata dia tak sihat, dan dia rasa memang dia sihat. Masalahnya kami ni jadi maki hamun laki bini Ustaz," dia kata. "Mak saya meninggal dah 6 tahun," dia kata. "Kami ni jadi maki hamun sebab," dia kata, "ada orang datang minang dia," ayah dia ni. "Orang datang minang dia," kan? Cerita ayah dia ni pada anak-anak. Dia kata, "Yang menjadi penghalang kau orang dua orang ni, menjadi penyebab orang yang datang minang ayah ni, orang tu tak boleh nak masuk." Ini cerita ayah tuan. Jadi saya pergi rumah tuan, kita duduk tengok ayah dia, memang tuan, handsome cara tua lah. Kan, umur 82 tahun, handsome cara tua lah tuan, dengan tak ada gigi bagai-bagai lah kan. Lalu tuan, dia pun cerita dengan saya. Apa anak dia cakap lah. Dia kata, "Ayah ni Ustaz datang saja nak tengok ayah," kan. Dia kata, "Ustaz daripada mana?" Saya cakap lah, saya kata, "Saja nak tengok pakcik, nak ziarah pakcik, anak pakcik pergi surau, sembang sikit lebih kurang. Kata dia ada ayah yang dah umur 82, jadi saya saja datang nak ziarah pakcik, nak sembang, nak tanya sikit lebih kurang." Jadi tuan, memang dia nak sembang dengan kita. Dia kata, "Itulah Ustaz," dia kata, "anak saya dua-dua ni dengan menantu ni durhaka kat saya Ustaz," dia kata. Ini kalam dia tuan-tuan. "Anak saya dengan menantu ni durhaka," kata. "Kenapa pula ya pakcik cakap durhaka?" "Saya Ustaz," dia kata, "saya nak kahwin. Orang tu datang dah beberapa kali ke rumah. Datang waktu mana pakcik? 2 pagi. Gila apa?"
kedua pagi dia kata datang orang tu datang ketuk pintu untuk nak bagi anak dia kat saya ustaz, dia kata. Jadi kata ni benda lain ni, dia pelik sangat dan ni kan. Jadi saya kata, pak cik buat tu kau nak kahwin, saya tanya kan. Memang saya nak kahwin ustaz, dia kata. Tapi bila anak saya larang saya daripada nak kahwin, saya marahlah. Memang dia durhaka kat saya. Memang dia marah sungguh anak tu tuan. Memang dia marah sungguh. Seolah-olah anak dia ni penghalang dia nak kahwin. Jadi tuan sekalian, kita bila saya tengok orang tua macam, dia tak nyanyuk. Just normal. Orang yang normal, dia tak nyanyuk. Tapi ada something tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ada something ni, benda begini lah kita takut ni. Dia kata orang datang rumah dia kedua pagi, dia kata beberapa kali datang ketuk pintu. Dia tak boleh nak masuk sebab anak saya ni, dia kata menjadi penyebab dia tak nak masuk. Saya pun tanyalah, kenapa pula anak pakcik menjadi penyebab dia tak nak masuk? Tak tahulah ustaz, ustaz tanya anak saya ni sendiri. Apa yang dia buat ke orang tu, dia kata. Kesian saya tengok keluarga ni, dia kata, datang ni untuk nak beri anak dia ke saya, untuk nak nikahkan anak dia dengan saya. Saya kata, beruntung buat tu pakcik. Saya kata, kalau saya dapat memang saya nak sungguh ni. Ini saya kubah ke dia, tuan-tuan. Ini kita duduk kata ni. Bila kita, tuan-tuan, amalan kita tak jaga, akan ada sesuatu yang menyukarkan perjalanan hidup kita tanpa kita sedar, itu balak. Tanpa kita sedar, itu balak. Itu sebab tuan, bila perkara-perkara yang macam ni, yang sabit dengan hukum, yang sabit dengan perkara yang boleh mengganggu gugat kita dalam soal ibadah tuan-tuan, ni kita nak kena ambil berat. Kita tak sadu kata, ini benda kocik. Jangan cakap macam tu tuan-tuan. Sebab amalan yang kocik ni, dia jaga kita. Amalan yang kocik tuan, yang kita duk anggap kocik, yang kita duk pandang kocik, yang kita rasa macam tak ada apa-apa ni, dia jaga kita daripada segala perkara yang menyukarkan perjalanan di sepanjang hidup kita ni, khusus dalam soal hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak kena jaga kan. Jadi itu sebab banyak benda pelik kadang-kadang berlaku pada orang-orang tertentu atau pada kita sendiri. Puncanya daripada kita tuan-tuan sekalian, begitu. Dan kemudian katanya lagi, dan yang keempat katanya, dan memanjangkan berhenti pada tempat qada hajat mempusakai penyakit hati. Memanjangkan berhenti ini duduk dalam jamban lama-lama kan, ada pula duduk dalam jamban boleh merokok pula lagi kan. Dia kata apa, cari ilham ustaz dia kata. Kan dia boleh duduk rokok dalam jamban ni, tuan-tuan yang merokok jangan marah pula kan. Tak, kita nak bercakap tuan-tuan ni, kadang-kadang duduk dalam jamban lama-lama, sengaja duduk lama. Kalau bagi menyempurnakan qada hajat tuan-tuan, tak ada masalah. Kan? Tetapi sengaja duduk lama ni, dia nak ambil masa tuan-tuan duduk dalam jamban ni, maka kata qil mempusakai penyakit buasir. Nah, ini dia kata. Bila duduk dalam jamban lama-lama ni, di antaranya mempusakai penyakit buasir. Dan barang siapa mengekalkan telek kepada barang yang keluar daripadanya, dia pergi tengok pula tuan-tuan. Dia pergi tengok bentuk macam mana pula hari ni kan. Dan dia menelek barang yang keluar daripadanya, katanya maka dibalakkan dengan kuning mukanya. Ha, apa maksud kuning muka tuan-tuan? Muka yang kuning ni muka yang berpenyakit. Muka yang orang tengok, setengah-setengah orang dia boleh tengok dia ni something, ada sesuatu yang tak kena. Pada diri dia tu ada penyakit. Dia menyimpan satu penyakit. Nah, itu maksud kuning pada wajahnya, dia menyimpan satu-satu penyakit yang terpendam begitu eh? Dan kemudian dan meludah atas barang yang keluar daripadanya dibalakkan dengan kuning giginya. Jangan kita pergi ludah pula ya? Dia dah tengok dia ludah pula tuan-tuan, maka kuning giginya. Jadi kalau tuan-tuan tengok kawan-kawan tuan-tuan yang kuning gigi, jangan pergi kobar macam tu pula. Kau ni tak ada kerja lain dekat ni kot. Sebab kuning gigi. Tak usahlah tuan-tuan. Kan? Ni kita nak cerita dari sudut ilmunya begitu. Eh? Dan kemudian sabda Nabi SAW, la tamkhatu alal baul wa ghaiti fa innahu minhu yakunal basur. Jangan kamu buangkan kahak di atas kencing dan berak kamu, maka bahawasanya daripadanya ada penyakit, jadi penyakit, menjadi penyebab adanya lahirnya penyakit buasir. Jadi dia kata jangan buang kahak, jangan meludah pada kencing dan air besar kita, kerana menjadi penyebab kita akan dijangkiti penyakit buasir, kata Nabi SAW.
Dan yang kelima, jangan makan, minum dan bersugi pada ketika qada hajat. Maka bahawasanya ia mempusakai pelupa. Dia kata makan, minum atau bersugi. Kan? Kadang ada orang sambil qada hajat dia bersugi, kan bersugi ini dengan kayu sugi. Jadi dia mempusakai sifat lupa. Jadi kadang-kadang tu sebab kadang-kadang kan, kita ni sengaja dilupakan oleh Allah Ta'ala dalam banyak benda. Kadang-kadang yang sabit dengan kebaikan, dia merupakan balak daripada Allah untuk kita. Untuk kita muhasabah balik diri kita ni macam mana. Untuk kita nak ingat balik apa perbuatan-perbuatan kita yang tak kena menurut syarak sebelum ni. Kita fikir tuan-tuan sekalian, kenapa kita jadi pelupa? Bukan dengan sebab faktor usia, bukan. Yang dikatakan menjadi lupa ni bukan dengan sebab faktor usia, tetapi merupakan balak daripada Allah Ta'ala. Begitu. Dan sabda Nabi SAW, la yugni hazar an qadar wa du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil wa innal bala' la yanzil la yanzilu fayatalaqahu du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Tiada mengkayakan oleh takut daripada qadar dan doa, iaitu memberi manfaat daripada barang yang turun dan daripada barang yang tiada turun. Jadi dia kata tiada mengkayakan oleh takut. Dia kata maksudnya tuan sekalian, kita ni kadang-kadang kaya ni adalah daripada Allah Ta'ala. Yang kata kaya, miskin ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kadang-kadang yang kita ni menjadi penyebab takut kepada kemiskinan atau takut tak boleh nak kaya ni tuan sekalian, bukan Allah tu nak menzalimi kita, tapi sikap kita tu sendiri. Kenapa? Kita punya sikap yang hari ni duk hala balai dalam perkara-perkara yang tak sepatutnya. Begitu. Dan katanya, yakni dengan diangkatkan yang pertama dan ditegahkan yang kedua daripada turunnya, dan bahawasanya balak sesungguhnya turun ia, maka mendapat akan dia oleh doa, maka tertolak-tolak keduanya hingga hari kiamat. Jadi bila balak turun tuan-tuan, kita banyakkan doa kepada Allah Ta'ala supaya terjauh balak ni daripada kita. InsyaAllah dengan sebab doa ni, balak tu tertolak. Tertolak dia hinggalah hari kiamat besok ni. Dan sabda Nabi SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Bermula doa itu adalah ibadat, yakni yang khalis bagi ibadah. Bermula doa itu kunci bagi ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah, kunci bagi ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang kita ni kurang berdoa. Bila kurang berdoa, kurang mengharap. Bila kurang mengharap, kita kurang dekat dengan Tuhan. Itu masalah. Bila kita banyak doa, kita banyak mengharap. Bila banyak mengharap, kita dekat dengan Tuhan. Masalah tuan-tuan hari ini, sebagai saya nak bawa contoh lah tuan-tuan sekalian. Saya semalam ada program di Johor. Bermula daripada Zuhur, sembahyang Zuhur, sampailah malam tadi. Saya sampai rumah pagi tadi tuan-tuan, pukul 2.45 pagi tadi sampai rumah. Pukul 3 suku baru tidur tuan-tuan. Kan? Lepas tu pukul 5 tadi bangun. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan sekalian, di Johor semalam program apa? Program oleh satu qaryah masjid, oleh satu ketua kampung, tapi di open lah oleh qaryah masjid dan ketua kampung ni, di open. Sesiapa daripada kampung bersebelahan yang dengar nak bersama, tak ada masalah apa. Jadi tuan-tuan sekalian, program ni, isu ni isu besar. Benda ni benda lama. Cuma kita kadang-kadang tak ambil daripada akar umbi. Untuk kita nak bina balik masyarakat kita, kita nak bina balik orang yang kita tahu kehidupan dia macam mana. Itu sebab semalam sekalian, saya bukan, cuma saya bertazkirah pendek yang malam tadi. Kan? Tapi program daripada lepas Zuhur tu sampai malam tadi, tazkirah pendek. Saya cakap dengan penduduk kampung malam tadi, saya kata masalah yang berlaku hari ini dalam masyarakat kita, keluarga ni dia ada tiga. Yang pertama keluarga yang terbiar, kedua keluarga yang dibiarkan, yang ketiga keluarga yang membiarkan. Nanti nak kena faham benda ni tuan-tuan. Keluarga yang terbiar ni, satu kampung tak pernah nak ambil tahu tentang keluarga ni, terbiar duk macam tu, nak jadi apa, tak nak berkenalan, tak nak apa, terbiar semua. Ni keluarga terbiar.
keluarga yang dibiarkan tuan-tuan, orang kampung tahu tetapi sengaja dibiarkan. Orang kampung dah tahu tuan-tuan kan, tapi ambil tahu kadang-kadang sikit-sikit, tapi banyak dibiarkan. Keluarga yang membiarkan, daripada ahli keluarga itu sendiri membiarkan keluarga dia duduk macam mana pun, tak peduli apa, tak kisah apa. Ini masalah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya pernah ceramah di kampung tu beberapa tahun lepas. Hasil daripada ceramah tu, kemudian dia adakan meeting, dia panggil kita terjun dalam kampung dia tuan sekalian untuk bersama dengan masyarakat. Maka apa yang kita target kita tuan-tuan, di kalangan rumah tangga yang pecah belah dan di kalangan anak-anak yang hisap dadah dalam kampung tu saja semalam tuan-tuan, anak-anak yang hisap dadah ni ada 6 boleh orang. Yang hisap dadah ni ada 16 orang yang hisap dadah. Daripada 16 orang sekalian, bermula daripada zuhur kita by group ni. Maka termasuk ketua kampung, saya dengan ketua kampung kita pi, sebab ketua kampung dah buat surat, dah hantar kepada tiap-tiap keluarga, dah beritahu apa program yang akan dibuat, dah sediakan apa benda yang nak diberi kepada anak-anak yang hisap dadah dan keluarga tertentu ni. Anak-anak yang hisap dadah keluar daripada serenti tuan-tuan, masuk beberapa kali, keluar masuk, keluar-keluar ni terbiar, dibiarkan oleh orang kampung. Keluarga dia sendiri pun membiarkan dia, akhirnya runtuh habis macam tu. Tu satu part tuan-tuan. Pagi tadi tuan-tuan sekalian, saya sampai ada KS Nawang. Saya sampai KS Nawang dalam pukul 2:30 lah lebih kurang pagi tadi. Sampai-sampai tuan-tuan, kita ni terkejut ni, sebab laluan kita nak masuk ke tol tu, mak rempit ikut jalan bertentangan dengan arus. Gila apa ni tuan? Nak cerita sungguh ni, kita ngantuk jadi tak ngantuk ni. Kita nak masuk tol tu daripada Johor tu, nak masuk tol ke Senawang tu, jalan punya corner macam tu, mak rempit lawan arus ni. Ya Allah, saya kata ini tuan-tuan. Maka tuan-tuan, sampai ke tol Senawang tu, saya tengok marempit, saya rasa ada dalam 70-80 buah motor satu. Kemudian saya ikut lagi datang jalan depan Giant ke Senawang tu, duk tengok marempit tu nak mula race tu. Saya kata, ya Allah tuan-tuan, ini balak ni, balak ke kita ni. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, saya cakap malam tadi dekat penduduk kampung, dekat ketua kampung, saya kata kita jangan jadikan diri kita ni seperti ikan emas yang hanya dilihat cantik oleh orang dan diperkatakan orang tentang kita. Oh dia ni gitu, dia ni macam ni. Tak, kita kena terjun. Bila ada orang dalam lumpur, kita kena terjun dalam lumpur. Bukan kita nak ambil lumpur tu, tapi kita bersama-sama dalam lumpur orang yang berlumpur tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kata malam tadi memang ketua kampung kena betul lah kat saya. Tak, kita cakap kerana Allah. Kalau kita tuan-tuan, bermula kampung kita ada masjid satu. Kat kampung kita semua lengkap. Imam ada, Tok Bilal ada, Tok Siak ada, orang-orang soleh pun ramai dalam kampung ni. Jadi kadang-kadang kerjasama daripada semua pihak ni tak ada. Balik-balik masjid, kau balik rumah kau, aku balik rumah kau, aku balik rumah aku, aku buat kerja aku, kau buat kerja kau. Kang Zuhur kan jumpa balik, balik-balik pun macam tu. Kang Asar jumpa balik, balik pun macam tu. Keberkesanan daripada pertemuan tu tak ada apa tuan. Tak ada sesi perbincangan, tak ada sesi tindakan, tak ada sesuatu yang nak dibuat untuk kita nak membangunkan semula peribadi anak-anak orang kampung. Yang anak orang kampung yang kita berada ke kampung tu, kita tu sedang menerima balak. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayang. Hanya satu kampung semalam kat Johor, tapi adalah 2-3 orang ketua kampung lain yang duk ikut serta. Tapi kita target kampung yang ni sajalah. Ada 16 orang yang hisap dadah yang memang dah keluar. Maka salah satu yang saya pergi rumah dia semalam, Zali nama dia. Saya sebut nama dia Zali. Isteri dia accident tuan-tuan. Tangan patah. Saya tanya depan ketua kampung semalam, saya tanya dengan grup yang bersama saya. Saya kata, Zali, saya nak Zali bercakap jujur dengan saya. Saya cakap, saya ni ketua kampung, ni imam, ni grup-grup masjid, 3-4 orang nak jujur. Zali ni dengan isteri yang tangan patah ni accident bila? Dia cakap accident dah lebih kurang sebulan. Tangan patah masih bersimin lagi.
Saya tanya depan ketua kampung, apa tindakan ketua kampung Gek Zali? Merah padam muka ketua kampung kan? Kan? Dan kita tanya togak-togak kan? Apa tindakan daripada masjid untuk Zali? Ada tak datang ziarah? Isteri-isteri orang yang pergi masjid datang ziarah. Dia cakap direct. Dia kata tak ada ustaz. Ni tuan-tuan. Ini benda besar. Ini benda besar yang kita kena ambil berat. Ini yang saya kata yang terbiar, yang dibiarkan dan keluarga membiarkan pula ahli keluarga dia. Kenapa? Support tu tak ada. Penyokong untuk dia yang nak rebah tu tak ada. Masing-masing duduk dalam kampung tu seperti ikan emas. Yang hanya dilihat cantik, diperkatakan elok tapi tak boleh nak buat apa. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kadang-kadang kita benda-benda macam ni tuan-tuan sekalian, saya cakap balak daripada Allah ni. Bila kita sendiri tuan-tuan, kita sebagai orang yang tak buat kerja untuk nak hidupkan balik kepribadian orang lain, sebagai pendidik orang yang perlu dididik, jangan sampai Tuhan turunkan bala kayak kita. Itu sebab saya cakap semalam dengan ketua kampung, dengan imam. Semayang zuhur, saya kata saya nak berjemaah. Saya semayang zuhur berjemaah. Saya sampai semalam ke Johor, betul-betul ngamal dalam 10 minit nak zuhur. Saya habis kuliah subuh ke Bangi semalam, saya terus pergi Johor. Kita santai-santai jugalah. Jadi saya nak zuhur ke situ. Sebab kita nak tengok berapa yang hadir daripada apa yang dibuat oleh imam dan ketua kampung dan orang masjid. Tak nampak cantik yang hadir. Tak apa. Asar pun kita berjemaah. Maka lepas zuhur kita gerak ke rumah-rumah yang ketua kampung dah senaraikan. Rumah siapa kita nak pi. Dia ni berlaku macam mana. Rumah tangga dia macam mana. Dia ni sab dadah anak dia macam mana. Semua kita ambil berat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ni cara kita nak menghidupkan hati kita. Ni cara kita nak menghidupkan masyarakat semula yang dah lama mati daripada masjid. Bila dia tak ke masjid, tuan-tuan, dia tak dapat ilmu. Dia tak ada kasih sayang di kalangan orang-orang soleh. Dia terjauh daripada doa orang-orang yang berdoa bila dia tak ke masjid. Maka ni balak, tuan-tuan. Kita sedang ditimpakan balak oleh Allah Ta'ala. Kita tak sedar benda ni sebab kita cuma syok sendiri. Kita bermain dengan perasaan sendiri. Kita tak pernah nak ambil tahu tentang masyarakat. Maka masyarakat terus dalam kejahilan. Pula tuan saya tanya lagi semalam. Saya kata, imam, masjid ni majlis ilmu ada berapa kali sebulan? Sebulan cuma 4 kali, ustaz, seminggu sekali. Ni tuan-tuan. Sebulan 4 kali, seminggu sekali. Jadi sampai saya cakap, tak boleh ke masjid ni, contoh di negeri Selangor saya cakap. Saja kita bawa tuan-tuan. Dapat nama negeri tuan-tuan semalam. Kan? Tak boleh ke masjid ni contoh di negeri Selangor. Negeri Selangor majlis ilmu dia penuh. Dia kata bukan apa ustaz, kalau buat pun selalu bukan orang nak datang. Jangan fikir orang datang kau tak datang. Buat dululah. Ni dia fikir orang datang kau tak datang. Bila orang tak datang dia rasa tak perlu buat. Tak buat dulu, soal datang. Bila dah buat Allah akan datangkan orang. Ini tuan-tuan sekalian. Bila orang datang, sikit-sikit kita baca satu kitab, satu kitab. Itulah pertolongan Allah atas kita dengan didatangi oleh orang-orang berilmu, nak beri ilmu. Allah akan tolong pula orang kampung dibuka hati untuk nak perolehi ilmu. Akhirnya orang akan berolehi ilmu. Bermula daripada tiap orang yang mendengar, dia cerita pula ke orang yang tak dengar bila dia balik. Oh, kau datanglah majlis ilmu hari ini bukan takat belajar kitab, minum pagi pun ada dah. Orang mula dia minat tanya lu minum pagi best tak, dia kata. Memang best lah, pertama free dia kata. Kan? Yang kedua memang best lah minum pagi. Maka tuan tak apalah niat awal macam mana tak apa. Tapi kita bermula. Ini tuan-tuan dan sekalian. Jadi yang saya nampak yang saya nampak tuan, kita ni oleh kerana kurang sesuatu daripada kitab yang dikeluarkan untuk dibentangkan kepada orang, maka tuan-tuan balak tu kita tak sedar bermula daripada perkara kecil akhirnya jadi besar. Dia jadi gitu tuan-tuan. Kita kesal tuan-tuan sekalian bila kita tengok dalam satu kampung ada 16 orang penagih dadah
yang dah keluar ulang balik sebab tak dipeduli oleh masyarakat, tak kesian ke tuan-tuan dan puan tengok, tak kesian ke benda ni? Ya, ini merupakan balak. Maka tu sebab malam tadi saya cakap dengan imam, saya cakap dengan semua penduduk kampung malam tadi, saya cakap, saya kata benda ni jangan mati di sini, teruskan buat kerja apa yang kita dah buat hari ni, dekati orang kampung, bawa mereka ke masjid, adakan majlis ilmu di masjid, buka kitab, niscaya kat situ ada keberkatan. Allah Ta'ala melihat usaha kita. Allah bukan tanya apa yang, Allah bukan tanya tentang kejayaan lepas kita buat, tapi Allah tanya bagaimana usaha kita ketika kita buat. Nah, ini tuan-tuan. Jadi kadang-kadang banyak benda dalam soal, bila saya tanya semalam tuan-tuan, alhamdulillah daripada 6 orang yang menagih dadah, memang tak dapat jumpa semua, dapat jumpa cuma 10 orang ya. Yang 5 orang ni lari je tuan-tuan, memang dia lari sungguh lah, dia tak nak jumpa apa bagai, dia lari. Dapat 10 orang, 10 orang saya jumpa semalam sekalian, kita tanya sedikit sebanyak dari sudut agama, fi labih dalam sudut agama kan, dalam soal rumah tangga, dalam soal sebab, dalam 10 orang ni yang dah bernikah tu 6 orang, dalam 10 orang ni yang dah berumah tangga tu 6 orang. Dan tuan-tuan sekalian, daripada 10 orang ni yang tak kerja tuan-tuan, memang tak ada kerja 8 orang daripada 10 orang yang tak ada kerja. Maka isteri dia bekerja apa, anak dia bekerja, maka dia tak ada buat kerja apa. Sebab tak ada support daripada orang sekeliling untuk nak bangunkan diri dia semula tuan-tuan. Maka dia pun tak berminat. Saya tanya semalam, saya tanya Zali ni, Zali kenapa kamu tak datang ke masjid? Saya tak minat datang masjid ustaz. Sebab apa? Sebab orang masjid tengok saya semacam, ya dia kata. Ini pun satu hal tuan-tuan. Dia pergi cakap macam tu, orang masjid tengok saya semacam, sebab kita ni ngisap dadah ustaz, dia kata. Orang masjid tengok saya semacam. Dia direct to the point tuan-tuan. Kan? Apa yang dia cakap tu kebenaran. Kan? Jadi saya cakap, Zali, kadang-kadang sangkaan kita. Tak ustaz, dia kata, bukan sangkaan, memang orang masjid tengok saya semacam. Oh, dia pun tegas dengan hujah dia juga. Dia kata, saya kata macam ni lah Zali. Ni saya dah datang rumah kamu, saya datang daripada jauh ni, datang daripada Seremban. Ya, diminta oleh ketua kampung, minta oleh orang kampung ni, semata-mata nak jumpa orang macam kamu dan beberapa orang di kalangan kawan-kawan kamu sekampung ni. Lepas ni boleh tak kamu buka hati sikit? Kamu maafkan semua orang. Kalau orang tu marah ke kamu, kamu anggap buat tak tahu, kamu datanglah ke masjid kerana Allah. Agak-agak boleh tak Zali? Nanti saya fikir ustaz, dia kata. Wih, payah tuan-tuan. Nak cerita tu payah kan. Nanti saya fikir ustaz, dia kata. Bila dia sebut fikir tu, memang style kan. Tapi tak apa, tu saya cakap dengan orang masjid malam tadi, peranan kita. Jangan harap dia, tapi peranan kita. Tolong doa banyak-banyak ke Allah Ta'ala. Tolong usaha lebih sikit untuk nak bina balik masyarakat kampung ni, supaya Allah rahmat kampung, dengan sebab beberapa orang di kalangan kita yang tak kenal erti penat, tak kenal erti letih dalam usaha nak bina semula. Siapa pun yang di keliling kita ni yang dah nak runtuh ataupun yang dah runtuh. Begitu. Ini tuan-tuan dan puan-puan, doa ni mahal. Itu sebab Nabi kata, doa mukhul ibadah. Doa ni kunci ibadah. Saya kata banyakkan doa. Orang masjid pun banyakkan doa, saya cakap. Ini kan kadang-kadang kita lah, macam kita pagi ni. Kan kita tak mendoakan orang lain. Tuan-tuan. Yang tak datang masjid, kita tak doakan dia datang. Ini kan kadang kita lebih kepada menghukum, lebih kepada mengutuk. Cuba tuan-tuan tengok baru-baru ni kes yang jadi viral, kes apa? Kan, kes Nilofa. Ada siapa-siapa nak minang dia? Kan? Kita lebih kepada menghukum dan mengutuk daripada kita nak mendoakan dia. Memanglah tuan-tuan, orang tanya ustaz macam mana cerita Nilofa ni buat tudung dia dekat kelab malam. Saya kata matlamat tidak menghalalkan cara. Apa yang dia buat tu salah. Tapi kesalahan yang dia buat tu patutkah kita hukum dengan ada keluarkan gambar dalam Facebook tudung dia pergi balut nangkul lah apa bagai lah. Patut ke macam tu? Kita kena tengoklah diri dia macam mana. Kita sebagai pembimbing, kita bukan sebagai pengutuk tuan-tuan, kita sebagai pembimbing.
Jadi bila dah berlaku macam tuan-tuan sekalian, cuba tuan-tuan pagi ni cuba buka hati sikit, aku ingat akulah nak pergi Minang ni lofan. Boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan jangan senyum lebih. Contoh, nak bantu dia, nak tolong dia. Ni kita lebih kepada nak mengutuk, lebih kepada nak mengatur daripada nak membawa. Ini masyarakat yang saya nampak hari ini. Nak mendoakan jauh sekali. Kita doa seorang-seorang apa salah? Ya Allah, ya Tuhan, ini lofa. Sebut nama. Muka pun nampak dah semua. Bila saya sebut nama lofa, semua terbayang dah ni pagi ni. Kan? Confirm semua terbayang ni. Kan? Jadi makna kata, tuan-tuan, dalam bayangan kita tu doa. Apa salah tuan? Kita hari ini kurang doa ni masalah. Balak tertimpa kepada kita disebabkan kurang doa. Begitu. Nak kena ingat. Dan kemudian katanya, kata Musanna katanya, wajahnya bahawasanya orang yang meminta doa itu bahawasanya mendoa ia kepada Allah Ta'ala tatkala putus angan-angan daripada barang yang lain daripada Allah, hanya semata-mata berhadap kepadanya dengan memohonkan akan dia bagi hajatnya, hal keadaannya esok ia. Jadi dia kata apa? Dia kata bagi orang yang berdoa, ketika dia doa, tolong putuskan yang lain. Makna betul-betul kita ni minta kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh dengan hati yang khusyuk. Betul-betul minta kepada Allah dengan perkataan yang fasih. Betul-betul minta kepada Allah dengan harapan yang sangat-sangat tinggi. Kenapa? Kerana Allah itu Maha Esa. Disebutkan macam tu dalam kitab ni. Ketika berdoa ni, kata doa sungguh-sungguh, hati ni khusyuk, harapan nak kena tinggi, lidah tu nak kena fasih. Ini tuan-tuan sekalian, ikhlaskan betul-betul tuan-tuan, minta kepada Allah Ta'ala ni. InsyaAllah Tuhan tolong kita. Begitu. Dan kemudian katanya lagi, maka itulah hakikat tauhid katanya, dan ikhlas ibadah, dan lagi kerana mengikut suruh Allah Ta'ala. Itulah hakikat bagi orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala dan menunjukkan keikhlasan dia dalam beribadah. Apabila dia boleh berdoa dengan sungguh-sungguh, apabila dia boleh berdoa dengan fasih, apabila dia boleh berdoa dengan sepenuh harapan, itulah hakikat tauhid. Dan itulah menunjukkan keikhlasan seseorang itu. Itulah hakikat tauhid dan menunjukkan ikhlas, kata dia. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Allah siap cakap tuan-tuan. Allah kata, minta ke aku, aku bagi. Tolong minta. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kurang minta, Tuhan tak bagi. Begitu. Maka itulah asal bagi ibadah dan asal khalisnya. Ini asal ikhlasnya. Kata Al-Hakim, sebab jadi otak ibadah itu atau jadi kunci ibadah itu, kerana bahawasanya orang yang berdoa itu melepaskan daripada daya dan upayanya dan mengaku dengan bahawasanya sekalian perkara itu bagi Allah Ta'ala dan menyerahkan kepadanya. Sebab apa disebut kunci ibadah, kata Al-Hakim? Kerana dia, tuan-tuan, ketika dia berdoa ni, dia lepaskan segalanya, melainkan dia bersungguh-sungguh pada apa yang dia minta dan diharap. Itu disebut kunci. Macam kita lah tuan-tuan sekalian, kan kita nak buka kunci, nak buka kunci rumah. Kita ada beg, kita ada bagai-bagai, kita letak lubang tu, kita buka kunci tu. Kan? Kita buka kunci sebab kita nak masuk. Tempat yang kita nak buka tu, kita nak masuk. Begitulah tuan-tuan. Doa ni kunci yang kita sedang buka, kita lupakan segala, kita fokus nak buka pintu sebab nak masuk. Nak masuk ni nak jumpa siapa? Nak masuk ni nak serahkan sesuatu permintaan kepada siapa? Kepada Allah yang Maha memberi apa yang kita nak serah ke dia. Ini cara dia tuan-tuan sekalian. Itu disebut mukhul ibadah, otak ibadah ataupun permulaan ibadah ataupun kunci ibadah. Makna kata tuan-tuan, kunci ni makna kata akan terbuka segalanya. Hijab dibuka, segala rahsia dibuka, segala kehendak disempurnakan. Ini yang disebut kunci ibadah oleh Nabi SAW. Begitu. Dan kemudian katanya lagi, Nabi menyatakan, inna Allah yuhibbul mulihina fi du'a, bahawasanya Allah Ta'ala kasih akan orang yang bersungguh-sungguh pada meminta, yakni pada berdoa. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sangat kasih pada orang yang berdoa.
Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tolong doa on behalf bagi pihak orang. Saya nak buat contoh macam Zali. Sebab dalam ramai-ramai semalam, dalam 11 penagih ni, bekas penagih yang saya jumpa semalam ni, Zali ni salah satu keluarga yang saya tengok sebab perpecahan di kalangan adik-beradik dia satu. Adik-beradik dia tak ambil tahu. Yang kedua tuan sekalian, dia seperti dibiarkan oleh orang kampung, walaupun orang kampung tahu tapi orang kampung biarkan. Sehingga kan tuan-tuan, isteri dia dah sebulan accident tu tak diambil tahu, tak diziarah. Jadi tuan sekalian, anak dia laki-laki kojo, Zali ni sendiri tak kojo lah. Cuma kadang-kadang dia pergi ambil upah, apa nama, potong buah sawit. Saya tanya dia apa semua sikit, gitulah kerja dia lebih kurang. Saya tanya pendapatan dia sebulan macam mana apa semua sekali. Maka tuan-tuan, satu yang saya nak cakap. Sebelum saya balik keluar daripada rumah dia semalam, kita dah cakap sikit lebih kurang. Tuan-tuan dan sekalian, kita duduk berasa apalah mati, kita kata, ya Allah, apa yang kita buat ni, kita harap ada pertolongan Allah untuk dia. Dan Allah bagi kekuatan ke orang yang datang. Dan Allah tak beri putus asa ke kita yang sama-sama. Jadi tuan, semalam memanglah masa saya nak balik semalam, saya cakap Zali, kata dia anak dia, anak dia yang saya nampak semalam lima rasa anak dia. Anak ni susun paku pula kan. Susun paku tuan-tuan tahu kan, setahun seorang ni. Anak dia susun paku, cuma anak tiri dia tu dah bekerja di satu kedai makan. Laki-laki anak tiri dia yang besar. Jadi tuan-tuan sekalian, semalam saya pun doa. Saya kata, Zali, saya nak doa, Zali tolong aminkanlah, panggil anak-anak. Jadi saya doa lah semalam. Kita doa lah sikit lebih kurang, kan? Kita doa dalam bahasa Melayu. Sebab kan dalam bahasa Arab ni tak faham kan, dalam bahasa Melayu. Macam mana imam kita doa dalam bahasa Melayu. Jadi saya doa dalam bahasa Melayu. Yang saya minta apa? Saya kata, ya Allah, ya Tuhan, kau berilah sedikit kesenangan kepada hamba-Mu ini. Saya sebut nama dia Zali dan keluarga. Berilah kesihatan yang baik pada Zali dan isteri dan anak-anak. Saya sebut dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan sekalian, kita cakap tadi tu, masa mula-mula saya sampai, cara dia tuan-tuan, memang cara bongih waktu. Cara dia, bila saya sampai rumah dia, cara dia tu macam cara bongih tuan. Memang jenis-jenis macam orang nak keluar parang panjang ni. Cara dia tu, bila kita dah duduk sembang dengan dia, kita ada sentuhan pada jasad tuan. Saya pegang tangan dia sambil bercakap, saya pegang bahu dia sambil bercakap, saya duduk sebelah dia dan sekalian. Kita jadikan kawan yang macam karib sangat dengan kita, padahal first time kita duduk tengok dia, pertama kali kita kenal dia, pertama kali kita bersuara dengan dia. Tapi kita adakan sentuhan tuan-tuan. Apa rasa orang tuan-tuan? Sayu tak rasa orang? Masa saya doa tuan sekalian, saya minta sungguh-sungguh ke Allah apa yang kita nak supaya berlaku ke dia. Allah buka hati dia itu, kita minta. Dia nangis tuan-tuan. Saya nak cerita, dia nangis. Makna kata dia rasa dihargai. Ni yang kita kata agama ni terlalu mahal tuan-tuan. Bukan untuk dibayar, tapi untuk dinilai. Kita bukan untuk dibayar, untuk dinilai agama tu macam mana atas orang yang beragama. Tu saya cakap dengan ketua kampung, saya cakap dengan imam malam tadi. Saya cakap untuk ketua, saya cakap, ni bukan permulaan, ini bukan pengakhiran. Tapi ni permulaan perjalanan. Saya kata saya akan cuba lagi datang, kalaupun untuk ketua atau tak buat program ke kampung ni, sebab saya cuba lagi akan datang lepas ni insyaAllah. Saya nak follow up semula. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi nak cerita doa ni tuan-tuan. Kan? Ini yang Allah kata apa? Bila kita berdoa untuk orang lain, sedikit sebanyak tersentuh hati dia dengan kalam yang terlafaz dari mulut kita. Sebab kalam tu dia faham. Tersentuh hati tuan-tuan.
Saya tengok Zali menangis semalam, saya tengok. Kan? Tak tahu kenapa dia boleh menangis, tapi tangisan tu kita dengar dan memang dia nangis sungguh. Aina. Jadi bila saya balik semalam tuan, dia peluk kita, kita kata ya Allah sayu waktu hati tuan. Nah ini tuan, orang yang terbiar, yang dibiarkan. Itu sebab saya pesan ke tuan-tuan dan puan-puan pagi ini, inilah tanggungjawab kita sebenarnya. Kita tak boleh tolong orang dalam banyak benda, kita tolong doakan pun jadilah. Eh, begitu. Dan kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, wallahu alam, insya-Allah kita sambung 2 minggu lagi ya, minggu depan bukan turn saya 2 minggu. Jadi tuan-tuan, pagi ni saya ada bawa tabung untuk madrasah saya sebab madrasah saya hadap keuangan sedikit sekarang ni. Jadi saya ada bawa tabung. Tuan-tuan tengok ada tabung Mahat Tafiz Imam Malik. Saya ada bawa tabung, kalau tuan-tuan nak infak, saya mengalu-alukanlah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina bihudaka waja'alna mimma yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.